samosa Bengali crispy berkeju. Enak dinikmati masa berbuka nanti guys. Okey guys, kita terus ke bahan inti. Bahan kisar bawang putih, bawang besar, halia tua dan setengah kilo ubi kentang kita potong dadu guys. Untuk versi samosa, ubi kentang korang boleh potong dadu besar pun boleh, nak potong kecil pun boleh, ya, terpulang pada korang. Peri pentingnya step ubi kentang, korang perlu rebus sehingga empuk. Ha, tengok macam ni. Asal untuk masak inti guys, panaskan kuali atau pan, kita masukkan 3 sudu besar margarin. Yeah guys. Dah panas margarin, apa lagi masukkan bahan kisar. Kacau, kita kacau-kacau, kita pastikan tumis sehingga wangi. Bila tumisan kita dah wangi, boleh masukkan 2 sudu besar rempah kari. Atur kacau tumisan sehingga pecah minyak ya guys, pecah minyak macam ni. Lepas tu masukkan ubi kentang yang kita dah rebus tadi ya. Kemudian kacau mesra guys. Kita kacau untuk pastikan tidak mengerak, dan yang penting sangat inti samosa ni kita nak dia kering. Macam ni. Aroma kari yang agak wangi sekarang ni. Okey guys, kita masukkan bahan perasa, garam dan gula ya. 1 sudu besar garam, 2 sudu besar gula. Kacau lagi, kacau mesra. Giliran bahan yang ditunggu-tunggu, iaitu kita perlukan 3 keping timaci sandwich. Yeay, ada timaci guys, ada timaci. Kemudian pelemak keju lagi, kita gunakan 2 sudu besar timaci cheddar cheese spread. Ha, ni dia guys, dalam botol. Botol berkaca guys. Okey, 2 sudu besar. Dan kita kacau-kacau ya guys, kacau mesra. Ada keju lagi guys. Keju 3 segi dan 4 segi timaci cheese. Okey, kita koyak-koyakkan macam ni je guys. Tabur-taburkan je ya. Oh, ni memang oh padat, memang cheese yang lemak yang sedap. Saya memang suka sangat cheese 3 segi 4 segi ni guys. Okey, kacau lebih kurang. Matikan api, siap. Okay guys, jom kita ke pastry samosanya. Kita perlukan setengah kilo tepung gandum, margarin setengah cawan yang telah dicairkan. Kita ramas-ramaskan menggunakan jari guys, menjadi crumble. Okey, macam ni. Masukkan air sejuk pula guys. Air sejuk ni setengah cawan ya kita gunakan, atau air berais pun boleh. Korang dah boleh uli sehingga menjadi dough ya guys. Kandung dari stainless steel bowl dan masanya kita untuk canaikan dia. Bolehlah taburkan sedikit tepung gandum di permukaan. Uli-uli, urut-urut sikit. Selamat mencanai ya guys. Korang canailah dough samosa ni dengan hati yang gembira. Canai sehingga senipis yang boleh. Seboleh yang anda lakukan. Yang pasti jangan sampai dia terkoyak ya guys. Masa untuk potong, korang gunakan pizza cutter. Potong seperti chef lakukan. Okey, kalau tak ada pizza cutter, korang pakailah scraper ke pisau ke pun boleh. Benda senangkan apa yang ada di dapur. Okey guys, korang potong seperti apa yang chef lakukan ya guys. Just follow je. Pisau yang saya gunakan lebar lebih kurang dalam 2.5 inci dan panjang 5 inci. Apa tu korang potong lah macam ni juga ya. Setiap potong-potong tadi, kita canaikan sekali lagi dough yang telah dipotong ikut saiz yang kita kehendaki. Canai senipis mengikut selesa tapak tangan korang ya. Ha, macam ni. Macam ni. Macam ni. Ha, macam ni guys. Ha, tengok tapak tangan. Okey, masukkan inti 1 sudu besar hingga ke 2 sudu besar. Bagusnya inti samosa kita ni, korang boleh picit-picit macam ni. Kasih padat. Dia tak melekit tau. Okey. Dan gulung balut macam yang chef buat ni. Tengok, perhatikan guys. Pelan-pelan. Simple je. Okey, claim. Penutup dia kita sapukan sedikit air. Okey, nice. Macam tu. Picit lagi guys, picit sayang-sayang. Okey, siap. Ayam sampai habis. Masa untuk menggoreng. Goreng satu per satu. Pastikan minyak panas pada api yang kecil. Jangan guna api besar guys, nanti rentum. Hati chef berbunga-bunga je tau goreng-goreng samosa ni. Maklumlah, hari ni kita nak berbuka dengan samosa Bengali crispy berkeju. Oh my god. Okey guys, jangan lupa balik-balikkan samosa. Mee goreng ni kalau layan lagu Hindustan, eh, memang kena lah. Berdirjo piar kariga. Oh my god. Okay guys, kita goreng hingga crispy. Angkat dan toskan minyaknya. Siap guys. Alhamdulillah, samosa Bengali crispy berkeju kita dah siap.
Okay guys, ini dia keju 4 segi, 3 segi. Keju sandwich yang kita ada. Keju cheddar spread. Ini dia guys. Memang tak boleh belah. Kita buka guys. Buka dengan samosa Bengali crispy berkeju. Terima kasih kerana menonton video daripada Chef Obi. Sila follow FB page Bazar Chef Obi dan subscribe channel YouTube ini. Salam Ramadan dan selamat berpuasa. Selamat berbuka.